surat pemberitahuan Dewas Papuan National Liberation Army, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Markas Komando Daerah Militer, Makodam 3 Timika, TPN OPM. Surat pemberitahuan kepada yang terhormat Tuan Presiden Joko Widodo, Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan seluruh jajaran pemerintahannya. Kepada yang terhormat 2. Tuan Presiden Donald Trump, Kepala Pemerintahan Negara Amerika Serikat dan seluruh jajaran pemerintahannya. Kepada yang terhormat 3. Pangeran Kerajaan Belanda Tuan Willem Alexander dan seluruh jajaran pemerintahannya. Kepada yang terhormat 4. Sekretaris Jenderal PBB United Nations Tuan Mogens Liketop dan seluruh perangkatnya. Kepada yang terhormat 5. Pimpinan Melanesian Spear Group MSG dan seluruh perangkatnya. Kepada yang terhormat 6. Pimpinan Parliamentarian for West Papua. Kepada yang terhormat 7. Pimpinan International Lawyers for West Papua. Kepada yang terhormat 8. Seluruh organ-organ perjuangan di tingkat internasional dan nasional. Kepada yang terhormat 9. Seluruh diplomasi di tingkat internasional. Kepada yang terhormat 10. Seluruh awak media perjuangan di tingkat internasional dan nasional. Kepada yang terhormat 11. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan kepada yang terhormat 12. Seluruh rakyat bangsa Papua Barat yang kami cintai dan kami hormati. Kami Tentara Pembebasan Nasional, Organisasi Papua Merdeka, TPN OPM Papua Barat, menyampaikan pemberitahuan ini kepada yang ditujui dan kepada seluruh rakyat bangsa pribumi Papua Barat bahwa pertempuran yang sedang berlangsung di Tembakapura Timika sesuai dengan instruksi perintah operasi PO oleh Tuan Jenderal Jet Milian Kemong pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan menetapkan wilayah medan tempur dari Eksber sampai Porsai. Maka dengan itu, untuk mewujudkan perintah operasi dengan menjatuhkan kemerdekaan kedaulatan bagi bangsa pribumi Papua Barat, maka seluruh petinggi TPM OPM telah menyatukan diri melalui Deklarasi Persatuan dan Kesatuan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pada tanggal 1 sampai 5 Agustus 2019 di Puncak Ilaga yang telah terlaksana di bawah akomodir Tuan Jenderal Goliat Tabuni dan Tuan Jenderal Anton Tabuni bersama seluruh perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi militer. Melalui deklarasi tersebut, seluruh perwira TPN OPM telah menyepakati, memutuskan, dan menginstruksikan perintah operasi di areal pertambangan Freeport McMoRan dari Eksber sampai Porsait dengan mempercayakan secara penuh kepada Komandan Operasi Umum Tuan Geminus Lekakak Telenggen, Pimpinan Pengawas dan Pengontrol Aksi Tempur 1. Tuan Militer Murid 2. Tuan Tabinus Waker 3. Tuan Kulonggen Murid 4. Tuan Mati Enembe 5. Tuan Penny Murid 6. Tuan Jumanto Waker 7. Tuan Konius Waker Komandan Pelaksana Lapangan 1. Tuan Anto Kelabuma Waker 2. Tuan Obed Magai 3. Tuan Gunung Lari Murid 4. Tuan Jambi Maju 5. Tuan Mendia Murid 6. Tuan Gusbi Waker 7. Tuan Leri Maju 8. Tuan Celsius Waker
9. Tuan Ferry Elas. 10. Tuan Edinus Kobogau. 11. Tuan Antonius Aim. 12. Tuan Johnny Bianal. Maka dengan itu, Tuan Geminus Lekakak Telenggen sebagai komandan operasi umum untuk dapat menghancurkan aset kepentingan Freeport, sebab Freeport sebagai akar masalah penganeksasian bangsa Papua Barat ke dalam bingkai negara Indonesia karena kepentingan ekonomi dan politik oleh Amerika Serikat dan pemerintah Indonesia. Maka itu, Markas Komando Daerah Militer Makodam 3 Kalikopi Timika dan seluruh perwira tinggi, perwira menengah, dan perwira pertama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat bertanggung jawab penuh atas setiap penyerangan oleh seluruh kesatuan TPNPB di areal pertambangan Freeport-McMoRan dari Exber sampai Forsyth. Pernyataan sikap kami yang terlampir, tuntutan kami sudah jelas adalah sesuai dengan pernyataan sikap kami yang terlampir. Kembalikan hak kemerdekaan kami 1 Desember 1961. Pemberitahuan ini disampaikan kepada yang ditujui dan seluruh rakyat pribumi bangsa Papua Barat agar dapat diketahui atas dukungan dan kerjasama seluruh komponen rakyat bangsa Papua Barat, kami mengucapkan terima kasih. Pemberitahuan ini langsung dari Markas Komando Daerah Militer Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Makodam 3 Kalikopi Timika, pada tanggal 9 Maret 2020. Pelapor Kepala Badan Staf Makodam 3 Kalikopi Timika, Papua Barat, Hendrik H. Wanmang.